to, tak kandhani, ora ana introne. Oke, bro, welcome back to my channel. Waduh. Oke, masih bersama di channel Arjuna Ireng Moto Vlog. Nah, dan kali ini saya mau ke Yogyakarta dan sekarang saya sudah di Wates Kulon Progo ya. Tepatnya di depan apa ini? Bundaran Bro ya. Proliman lah. Angel lah pokoknya ya. Dan saya mau tujuannya adalah ke daerah sebentar ke daerah namanya Hotel Pandanaran Jalan Parangtritis ya. Jadi mudah-mudahan nanti nyampe sana enggak kesiangan karena saya tadi janjiannya sebenarnya jam 11 ya. Jam 11 jam 10-an lah bilangnya sih seperti itu. Jadi ya mohon maaf sekali Mas yang punya ini. Saya ke Jogja itu mau ngambil apa ya namanya? Sebentar ini nyantol lagi nih, guys. Bentar. Nyantol, Bro. Oke, mohon maaf sekali ya. Maklum lah ya. Oke, dan saya tujuannya ke Jogja hari ini adalah ngambil box beserta bracketnya, yaitu side box dan side bracket yang saya beli kemarin tapi belum tak bayar ya. Itu lokasinya di daerah Hotel Pandanaran, sekitar di Jalan Parangtritis kilometer berapa saya kurang tahu juga. Itu mereknya Kappa K22 ya, adiknya ya hampir mirip-mirip sama Givi E22N atau 22NS, hampir-hampir mirip lah, makanya saya beli sekalian aja ya, karena apa namanya, karena saya bener butuh ya buat perjalanan jauh, buat ngisi barang pamane pas digowo gominggat. Digowo gominggat ngono kan yo nganu ya, cocok lah isine wah kayak tenan. Bentar. Nah, ini pasar Wates ya. Dan sepertinya isu-isu corona itu kayaknya biasa aja di sini, masih rame-rame aja ya. Dan seperti biasa kalau Wates ya kayak gini nih. Ayo, mau gimana? Unit Wates. Jadi ini nanti tujuannya ke Parangtritis dulu ya, Bro. Soalnya saya belum pernah ke sana, mungkin pernah lewat tapi nggak sampai masuk ke hotelnya. Karena apa ya, saya nggak pernah berusuhan ke hotel. Dan hari ini saya agak pilek ya. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya, terjauh dari yang namanya corona. Yang penting selalu jaga kesehatan, jaga stamina ya. Oke, ini wilayah Bendungan. Enak aja lewat di toh, lewat lor apa lewat kidul toh. Sik jogro, aku tak mandek ning halte sik. Sik nang ngarep wae lah. Enake mbrosot ya. Tapi istilahnya padha wae muter iki. Muter padha wae sejaman ya. Lah sak kena-kenane lah, kita nikmati saja perjalanan ini ya. Wow, ada orang mancing. Kembali fokus permasalahan saya ke Jogja ini ngambil box Kappa K22 yang saya pesen kemarin, saya order kemarin, cuma saya belum bayar. Dan karena saya nyari di online shop itu harganya masih mahal banget, Bro. Apalagi baru ya kan. Kalau baru itu kan termasuknya ya kita apa ya, baru semua, kayak bracketnya, set bracketnya, sama murmurnya, bolt-boltnya, sama boxnya juga kan baru. Itu harganya kisaran 2.90 lah ya, 2.90. Dan ini agak aduh bawahnya banget. Jadi lumayan lah buat
kantong-kantong saya yang lagi jeblok ini kan, maksudnya pas gitu ya. Buat kantong-kantong saya yang lagi terkere-kere. Aduh, ini saya lewat jalur wates ya, jalur selatan. Mudah-mudahan nggak kesiangan nyampe sana mas. Ini sorry banget loh mas, aku kawanan ini loh. Karena nggak kayak tilangan ya toh. Dino ini tilangan lo di depan pindah jal. Bayang noai. Sing sitok mau neng lengkong. Dindek neng lengkong ya. Ki mau sitok e dindek neng Bagelen jembatan Bokowonto e. Kocelok ya. Ya sak apa demi keamanan bangsa dan negara ya. Sik aku tak nyebrang sik. Tak nyebrang tak mendahului dulu. Derek langkung, Mbah. Ini aktivitas Jogja setelah dibilang ada virus corona ya, seperti ini bro. Ya rame nggak rame, sepi nggak sepi, kayaknya biasa wae bro. Tapi mudah-mudahan wabah ini agar segera tuntas ya, maksudnya segera berlalu lah. Saya juga nggak mau terus menerus kayak gini ya. Pasalnya saya juga kerjanya bersentuhan langsung dengan orang lain ya. Nah, kalau kerjanya nggak bersentuhan gimana? Udah sewong tak cekeli ya tuh. Suarane apik ra bro, kaya kodok ra. Rada bindeng-bindeng sithik, gak apa-apa lah ya. Ya udah bro, ini daripada kelamaan, nanti tak sambung kalau pas sudah mau nyampe aja ya. Soalnya lama sih, lama banget ya. Nanti disambung lagi di sana ya. Di jalan Parangtritisnya ya. Nanti disambung lagi. Set. Ya akhirnya bro, perjuangan dari mbulet-mbulet di kota Yogyakarta tadi mbulet di Parangtritis ya bro, golek alamat ra ketemu-temu saking suwene ra ning Jogja. Jadi ya begitulah akhirnya mbulet tok muter-muter, dan sekarang sudah ketemu bareng masnya itu ya. Wis tak kon masang wis lah kono sebodo. Mas dadah-dadah sik mas. Iya. Jadi box yang saya dapatkan itu adalah box Kappa, tipenya K22. Iya, satu set sama bracketnya, bracketnya juga sih. Ah, udah ketemu juga, langsung dipasang sama masnya ya. Karena saya nggak bisa masang, nggak ada alatnya juga ya. Yang penting pokoknya intinya beres. Ya bro ya. Ini lokasinya di daerah Jogja. Nah tepatnya ini nanti bro. Ya Prawiro Taman, boh ramudeng aku ngerti nih sepuror jodok mau rata udolan ya. Mono gue bro, intinya masih di jalur Jogja Parangtritis tadi ya, seperti yang tadi bilang. Masih dipasang bracketnya. Nanti biar jadinya seperti apa biar keren dulu ya, gitu ya. Pentia kali karo masih mono, oke? Iya, nyala kan. Oke bro, wayahe wis gari pulang ya, tinggal pulang karena pemasangan box sudah terpasang. Box apa tipe K22, karena tadi yang saya bilang nyari GVE dua-duanya susah ya, ada tapi kayak gitulah ya, ada minus-minusnya. Kalau sekarang saya belinya di Yogyakarta itu punya Mas Eko Suresno ya, yang rumahnya itu Bukit Bintang Wonosari ya. Sekarang sudah terpasang, saya mau pamitan dulu ya. Mungkin lain waktu bisa ketemu lagi, bisa mampir-mampir lagi ke sinilah. Ya yes, mas yo, aku tak pamit dulu. Matur suwun banget loh ya. Wis gelem tak kon masang sisan.
Iki enak elu di gue. Lewat kota ya. Lewat nganu gue, di ring road ya. Ayo mas. Oke bro, saatnya pulang kita bro. Keluar dari hotel Pandanaran dan kita akan menuju pulang karena sudah siang juga, saya belum makan siang ya. Eh pak, ini saya masih di lokasi anu ya, masih di lokasi Prawiro Taman Yogyakarta dan saya akan menuju pulang. Oke okay? Oke, terima kasih sekali buat Mas Eko ya, yang udah masangin boxnya. Mudah-mudahan sehat terus mas ya. Terima kasih buat semuanya juga. Aduh, ada bule. Ini tinggal menuju pulang aja bro. Cuma tadi agak bedanya itu di SBL 2000 yang punya saya itu agak melencong-melencong sedikit ya, agak melencong sedikit, jadi nanti kita bener ya di, sampai di rumah ya. Tirto Dipuran, kita ambil ke kiri dulu, kita ambil ke jalur yang utama ya. Kita ambil jalur utamanya. Soalnya nak lewat apa? Lewat tempat tadi muter-muter ya. Mendingan lewat jalur utama aja. Lebih kencang. Lebih lempeng maksudnya, ora muter-muter, ora bulat ngene iki. Jogokaryan. Daerah Jogokaryan ya. Sik Pak, nunggu ijo sik Pak. Saking lamanya nggak ke Jogja jadi lupa mau arah mana, arah mana ya. Oke bro, terima kasih buat semuanya yang selalu setia menonton Arjuna Ireng MV Moto Vlogger ora genah. Sing paling pokok berfaedah, tidak berfaedah ya. Itu sekali sekilas sekilas tentang saya membeli box kapal K22 karena saya benar-benar butuh ya, butuh buat masukin barang-barang ya, kayak beras ngono kae, beras, sayuran, lombok, bawang, brambang. Nek pas mangsa-mangsa diusir ngono kan wis siap cemepak, ada boxnya, jadi nggak malu buat beli-beli makanan ya. Jadi biar bisa masak, isinya kompor juga ada. Ya bro ya, terima kasih loh semuanya yang sudah selalu setia menonton. Jangan lupa di share-share juga ya. Siapa tahu kalian butuh bracketnya ya, cara pemasangannya juga nanti tak kasih tahu ya. Ini nggak, tadi nggak tak kasih tahu cara pemasangannya karena apa ya? Karena biar surprise ya besok. Begitu. Jadi buat kalian yang mau tak bikinin tutorialnya, silakan komentar di bawah cara memasang bracket dan memasang box ya, entah box yang kapal K39 atau yang K22 seperti itu ya bro ya. Oke bro, terima kasih semuanya, jangan lupa like, comment dan subscribe. Like, comment dan subscribe diopo maling ini naik Purworejo dia lali ya. Iya. Oke, kita ke kanan ya bro. Kita sudah kembali di jalur ring road dan kita akan segera pulang. Ini sudah tujuan ke arah Purworejo. Purworejo, Jogja Purworejo maksudnya. Rame banget ya. Padahal ini ada virus corona loh. Wow, itu ada yang
pakai jinjit-jinjit. Oke bro, jadi itu ya sekilas video dari saya. Mungkin kalau ada kesalahan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya tentang beli box, side box ya, bukan box ya. Ya box sama aja, cuma kan bedanya ini samping. Side box Kappa tipenya K22. Mudah-mudahan Anda terhibur dan bisa tahu ya jenis-jenis box yang dipunyai oleh motorbox Indonesia. Oke ya, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.